Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Untuk membantu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar sebelumnya ya, yaitu setelah guru honorer maupun guru PNS itu setelah lolos pretes PPG atau seleksi akademik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Langkah berikutnya apa, gitu ya teman-teman? Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan sedikit pencerahan terkait apa yang harus kita lakukan setelah kita dinyatakan lolos pretest PPG ya. Dan ini teman-teman sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya tentang alur untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPGDJ atau PPG Daljab ya. Yaitu setelah kita dinyatakan lolos pretest PPG, itu langkah berikutnya. Itulah sebelum kita berangkat untuk melaksanakan PPG, kita harus lolos dulu seleksi administrasi ya teman-teman. Nah, jadi di sini coba kalian perhatikan terkait dengan di sini coba perhatikan nomor 4 ya. Ini adalah informasi resmi dari Direktorat Jenderal GTK ya, Dirjen GTK, yaitu di sini setelah lolos seleksi akademik atau pretest PPG. Ini langkah berikutnya. Ini adalah di sini perhatikan nomor 4. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi akademik, tahapan selanjutnya ini adalah melakukan yaitu seleksi administrasi, teman-teman. Kemudian tahapan setelah kita lolos pretest PPG, itu kan kita diminta untuk melakukan seleksi administrasi. Kemudian seleksi administrasi itu apa saja yang harus disiapkan? Kemudian kita mengumpulkannya di mana gitu ya. Kalau misalkan dulu sebelum pandemi COVID-19 itu adalah seleksi administrasi kita kumpulkan ke Dinas Kependidikan. Namun untuk saat ini sudah keluar peraturannya dan juga himbauannya. Inilah segala sesuatunya untuk tahapan seleksi administrasi untuk mahasiswa calon peserta PPG. Ini adalah kita lakukan secara daring, yaitu di akun SIM PKB masing-masing ya teman-teman. Jadi setelah kita dinyatakan lolos seleksi akademik atau pretest PPG, langkah berikutnya ini adalah kita melakukan seleksi administrasi. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan seleksi administrasi itu apa saja yang akan dikumpulkan, apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian apakah ada deadline jadwalnya. Maka silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika ada info terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan ya. Dan di sini kita coba lakukan pembahasan. Setelah kita lolos pretest PPG, itu kita melakukan seleksi administrasi. Apa saja yang dilakukan dalam seleksi administrasi? Nah, ini teman-teman, setelah kita dinyatakan lolos pretest PPG, baik itu guru PNS maupun guru honorer, itu kita melakukan seleksi administrasi ya. Nah, untuk seleksi administrasi, di sini adalah contoh untuk edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, di sini coba kita perhatikan. Untuk seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2019 yaitu sebanyak 29.518 orang. Kemudian verifikasi yang dan validasi ulang bagi guru yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi 2017 dan 2018 namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG ini adalah sebanyak 14.204 orang. Nah, kemudian pada saat tahapan seleksi administrasi, ini apa saja yang akan dikumpulkan, teman-teman? Nah, coba kita scroll ke bawah. Seleksi administrasi, di sini untuk persyaratannya, itu kita harus bisa memenuhi persyaratan dalam seleksi administrasi ya, supaya nanti kita bisa lolos seleksi administrasi dan kita bisa mengikuti PPG, ditetapkan sebagai mahasiswa PPG, teman-teman. Untuk persyaratan seleksi administrasi, ini adalah yang dikumpulkan ini ya.
ini harus memenuhi, yaitu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi belum memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian yang kedua, ini terdaftar pada Dapodik. Kemudian memiliki NUPTK. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015. Memiliki kualifikasi ijazah S1 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Kemudian aktif mengajar. Berusia tinggi-tingginya 57 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, nafsa, berkelakuan baik. Kemudian terkait dengan persyaratan administrasi, berkaitan dengan persyaratan administrasi ini adalah kita harus mengumpulkan ini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kita kumpulkan hasil scan ijazah S1 atau D4. Kemudian hasil pindah scan SK pengangkatan pertama, asli atau fotokopi legalisir. Kalau ada asli ya yang asli. Kalau misalkan aslinya tidak ada, maka kita bisa pakai fotokopi tapi dilegalisir pemerintah ya, yaitu dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian hasil scan SK pengangkatan. Kemudian hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Hasil pindai scan surat izin dari atasan. Kemudian hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dokumen itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi dengan materai, yaitu 6.000 kalau dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin kebijakannya apakah masih 6.000 atau mungkin berubah menjadi 10.000, ini kita tunggu pantau informasi lebih lanjut. Selanjutnya untuk tahapan seleksi administrasi ini biasanya dijadwal ya, dan jadwal itu deadline itu sudah ditentukan. Di sini ini nanti di-upload semua, yaitu di SIM PKB. Nah, di SIM PKB masing-masing ya. Ini adalah untuk jadwalnya pengiriman berkas persyaratan. Ini adalah secara daring di aplikasi SIM PKB. Ini waktunya adalah tanggal 22 sampai 7 Maret. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen calon peserta PPG ini tanggalnya sekian. Kemudian pengumuman itu tanggal sekian. Konfirmasi kesediaan calon PPG, kemudian penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi langkah setelah kita dinyatakan lolos pretest PPG itu adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi administrasi. Yang dinamakan seleksi, namanya saja seleksi, itu pasti ada yang lolos, ada yang tidak. Makanya teman-teman, sedari sekarang ini kita perlu melakukan persiapan sejak dini ya, supaya nanti dalam seleksi administrasi kita semua bisa lolos. Kalau misalkan seleksi administrasi ini bisa lolos, maka untuk tahap berikutnya kita bisa mengikuti PPG. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya nanti, supaya jika ada video terbaru terkait dengan PPG, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya.